Manusia ini Kata Allah Jalla Jalal Innal insana khulika halu'a Manusia itu makhluk diciptakan penuh dengan keluh kesah Da'onu syukuri Itu tabiat manusia kalau dapat musibah, dapat perkara yang tidak mengenakan dia putus asa, marah-marah dia sama Allah. Kok aku dikasih kayak gini? Kenapa? Apa yang aku kerjakan subhanallah. Ketika para sahabat Nabi kalah di perang Uhud. Mereka mengatakan Annahada. Kok bisa kita kalah kata dia? Ini ada sahabat Nabi, Afwan ada Nabi Muhammad SAW Ada Abu Bakar Ada Umar Ada Uthman Ada Ali Ada penghuni surga Kalah mereka Muncul ungkapan dari sebagian mereka Anna hadha kok bisa kita kalah Apa kata Allah Qul huwa min indi anfusiku Ingat itu dari kalian sendiri Kalian penyebabnya Manusia itu tadi kalau dapat musibah akhirnya merasa marah-marah, enggak -marah, sabaran. Wa idha masahul khairu manu'a Kalau dapat rezik Bakhil Pelit Ini manusia-manusia yang Perlu diperbaiki Illal musalli Kecuali orang yang rajin sholat ya. Orang yang rajin sodako Orang yang yakin dengan kehidupan akhirat Dia akan bersyukur kepada Allah Atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pernah Ibrahim ibn Adham dia bertanya kepada muridnya Syaqiq al balqi kata Ibrahim akhbirni amma anta ali coba kasih tahu aku bagaimana kau menghadapi kehidupan ini kata sang murid amma ana kalau aku kata dia idza ruziqtu akaltu aku kalau dapat rezeki aku yukul aku makan Wa idha muni'tu sabartu. Kalau aku nggak dapat rezeki, ya sabar. Mungkin sebagian orang berpandangan sikap ini bagus. Dapat rizik diukul, nggak dapat, ya sabar. Apa kata gurunya? Hakada kilabu indana. Kata sang guru, anjing-anjing di kampungku, di balak itu kayak gitu. Lemparin daging, yukul dia. Nggak dilemparin, diam. Itu anjing, anjing di tempatku kayak gitu sikap. Ini murid. Seakan-akan ditampar sama gurunya. Kok disamakan sama kalep ini sama anjing. Terus sang murid tanya sama gurunya, "Kalau engkau gimana?" Kata dia, "Amma anak, tu ruziqtu a'thartu." Aku kalau dapat rezeki, aku berbagi. Aku lihat orang-orang yang lebih membutuhkan, aku kasih sama dia. Wa itu muni'tu syakartu. Tapi kalau aku nggak dapat rizik, aku bersyukur sama Allah. Kok bisa orang nggak dapat rizik bersyukur sama Allah? Karena nikmat Allah itu bukan cuma fulus. Nikmat Allah itu banyak sekali jamaah. Kita bisa duduk nih yang duduk di bawah sekarang nih. Nggak berasa nanti kalau tua duduk di atas. Kita itu kurang mensyukuri dengkul kita. Tapi kalau sudah kehilangan, baru merasa. Padahal selama ini ternyata dengkul kita ini rezid dari Allah lebih daripada yukulan yang tadi kita makan. Nikmat kaki. Allahu Akbar. Maka tadi sang guru mengatakan, kalau dapat rizik, aku kasih orang lain. Aku berbagi, aku cari yang lebih membutuhkan. Kalau nggak dapat rizik, aku bersyukur. Artinya seorang hamba itu hidup tetap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika Wahusni wa dan beribadah yang baik. Kebanyakan kita ibadahnya asal-asalan. Yang penting soli yang penting puasa ruwati hati. Ada orang beramal capek masuk neraka. Kenapa? Karena ibadahnya asal-asalan. Allah ketika mengatakan hal ataka Apakah sudah datang berita kepadamu tentang kiamat? Wujuhu yawma khashia. Wajah mereka. Orang-orang yang masuk neraka ini penuh dengan kelesuan, kehinaan. Amilatun nasibah. Bekerja, beramal, capek sepanjang hidupnya dia beramal tapi masuk mana? Tasla naron hami. Masuk ke neraka. Nauzubillah min Kalau ternyata kita capek sampai tua renta beramal masuk neraka. Kenapa? Karena ibadahnya enggak baik. Harus ibadah yang baik. Ibadah yang baik itu syaratnya yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah bersama putranya Ismail, doanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Ini Nabi, putranya Nabi yang dibangun Baitullah, doanya ya Allah terima dari kami. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, Tidak diterima. Kita sudah amalnya asal-asalan merasa diterima. Kita perlu takut. Maka pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan beberapa amalan yang menyebabkan pahala kita hilang, supaya kita lebih berhati-hati. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang murabbi, beliau itu guru yang paling teladan. Alaihi Wasallam. Kita kalau baca tentang Nabi Alaihi Wasallam bagaimana mendidik para sahabatnya Allahuakbar Beliau pernah bertanya kepada mereka, Hal tadruna manil muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? para sahabat menjawab sesuai dengan ilmu mereka mereka mengatakan al muflisu fina man la, dirhamalahu wa la mata. orang yang bangkrut orang yang pailit itu kalau di antara kita adalah orang yang enggak punya cash, enggak punya aset bangkrut sudah jadi uang juga enggak punya aset juga enggak ada ada bangkrut oh gitu Lalu Nabi menjelaskan kepada mereka walakinnal muflisa min ummati tapi orang yang bangkrut dari kalangan umatku man yati yaumal qiyamah mereka adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat bisalatin wazakatin, zakatin mereka datang membawa pahala salat nih orang baik hubungan dia sama Allah jangan ditanya dia sholat, sholatnya ikhlas, khusyuk Karena ada pahalanya Kalau nggak ikhlas, nggak ada pahalanya Orang ini benar sholatnya Bawa pahala sodakoh, zakat, sodakoh dia Masya Allah Orang baik suka membantu orang lain Yang ketiga Puasa Puasa Ramadan, puasa sunnah Jadi puasanya itu ada pahalanya Tapi yang jadi masalah dia bawa itu pahala yang banyak pada hari kiamat, tapi dia pernah mencela orang lain, bahkan mungkin membuli orang lain. Yati, syata dia pernah menghina fulan, dia pernah memperolok-olok fulan, dia merendahkan fulan. dia pernah menuduh fulana berzina. Wa pernah memukul fulan. Wa akhadha pernah mengambil hartanya fulan. Wa safaka ada, ada yang sampai pernah membunuh orang lain. Maka apa yang terjadi? Fayukhad min hasanatihi. Ini orang yang bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sodak Diambil kebaikannya Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang pernah dia golimi madlamatihi. Pahala yang diambil sesuai dengan keboliman yang dia lakukan. Berbeda dosa mencaci maki dengan dosa membunuh tentu. Berbeda dosa mengambil hartanya fulan dengan dosa membunuh fulan. Tapi akan ditegakkan keadilan itu. Diambil pahalanya. Nanti datang fulan lagi mengatakan, Ya Allah, fulan pernah menghina anak. Mungkin kalau sekarang di dunia maya orang suka membuli orang lain, memberikan komentar negatif kepada saudaranya, maka pada hari kiamat kelak kalau tidak dimaafkan sama saudaranya, diambil tuh pahalanya. Terus pahala sholatnya diberikan. nih fulan yang capek puasa Ramadan, pahalanya dikasihkan ke fulan. Saudakoh dia yang banyak diberikan kepada fulan, sampai nol dia. Nol. Tidak punya pahala. Sudah. Jadi yang ada dia dosa, dosa dia tetap ada. Kan nanti ada penimbangan amal soleh, amal buruk. Ada penimbangan hal itu. Jadi orang ini memiliki amal keburukan, tapi pahalnya sudah habis diborong sama orang lain. Ternyata masih ada yang nuntut sama dia. Mengatakan, ya Allah fulan ini ya Allah. Punya salah sama anak. Pernah ribain anak pernah ngomongin keburukan Ana di depan orang lain. Maka diambil lagi, habis sudah pahalanya. Gimana? Akhirnya dosanya orang yang pernah dia didolimi, diberikan kepada ini fulan. Yang pada akhirnya, Thumma Puri dilemparkan ke dalam neraka. Maka kita perlu berhati-hati. Jangan sampai pahala Ramadan kita hilang gara-gara kita pernah mendolimin orang lain. Walaupun sedikit. anak pernah menyakiti fulan tapi ya nggak banyak. Mungkin pernah dulu waktu SMA anak pernah makan di kantin. Sekolah nggak bayar Ustaz. Hari kiamat nanti akan datang tuh tugas kantin. Nuntut kita. Anak dulu pernah Getokin kepalanya, Sohib waktu SMA datang nanti pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Barang siapa yang beramal, zarah itu semut, semut yang kecil yang mungkin kau jalan di tangan kita, nggak kerasa." yang beramal kebaikan, sebesar itu hari kiamat akan kita loh ini ternyata amal solean, iya akan didatangkan sebaliknya yang berbuat dosa sebesar semut itu pun dia akan mendapatkannya maka ahad kita perlu berhati-hati menjaga amalan kita jangan sibuk beramal tapi lupa menjaga amalannya akhirnya dikasihkan ke orang amalannya ini buat yang perempuan dalam hadis Abu Hurairah Ada yang bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah, fulana Ada fulana ini Seorang perempuan Taqumul lail Watasumul nahar Watatasadak Dia itu sholat malam Sholatnya bukan yang lima waktu Kita tahu ya perempuan yang sholat lima waktu Yang puasa Ramadan Yang taat sama suaminya Yang menjaga kehormatan dirinya Akan dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja tapi hati-hati. Jangan sampai ada yang ngambil tuh amal soleh. Ini fulana sholat malam. sodako Kemudian puasa sunnah. saltah. Tu'zi Tapi kalau ngomong pedes, suka nyakitin tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La <tuh> khaira fiha. Nggak ada baiknya tuh perempuan. Raka tempat. Mana sholat malamnya? mana sodakohnya, mana puasanya. Ya nanti pada hari kiamat, itu semua diberikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Gimana kalau ini disakiti tetangganya sendiri. Yang padahal kita diperintahkan untuk menghormati tetangga. Terus ditanya tentang ada fulana, ada orang lain. Dia itu ya sholat, sholatnya biasa, puasanya biasa. Tapi dia baik sama tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Hiya fil jannah dia di surga. Maka usahakan setelah Ramadan ini kita lihat apakah kita punya masalah sama tetangga kita. Apakah kita punya masalah sama sohib kita. Atau sama siapapun. Kalau punya masalah kata Nabi sallallahu Hari ini minta dihalalkan. Anak kayaknya pernah dulu menganggaplah Ya kalau yang sudah tua-tua mungkin enggak, yang muda-muda dulu kita Masya Allah jaman suka ganggu orang lain Tapi kalau dikatakan pernah makan di kantin, enggak bayar ya, seperti itu Minta dihalalkan Kalau perlu datang kepada dia, datang, bayar Anak dulu pernah makan gorengan, enggak bayar di sini katanya. Bayar hari ini Minta Kalau kita pernah nyakitin fulan, pernah mukul fulan, Datangin dia Kalau dia enggak, anak enggak halal, anak akan tuntut antum pada hari kiamat itu hak dia. Dia menuntut hak dia. Maka kadang kadang kita perlu nyogok dia. Ayolah maafkan anak. Enggak, udahlah nih kontak motor anak buat antum. Antum ambil. Yang penting maafkan anak. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat yaumalayan faumalun wala banun. Hari tidak berguna harta enggak berguna. Anak-anak kita mau nolongin orang tuanya enggak berguna illa man atallahu biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat, maka ini harus menjadi perhatian kita. Ada muhasabah, cuma Tidak. jangan sampai pahala ibadah kita diambil sama orang yang paling berat. Kalau ternyata nanti yang nuntut kita itu istri kita, gimana? Jangan ini buat bapak-bapak yang nuntut kita ini bukan tetangga kita, istri kita sendiri. Katanya Amr ibn Qais al-Mullai. Dia mengatakan, Innal mar'ata, seorang tabiut tabi'in, La tukhasimu zawjaha Indallah Allah al-qiyam. Kalau akan ada seorang wanita yang menggugat suaminya di hadapan Allah pada hari kiamat. Dia gugat suami. <coughs> Apa yang dia gugat? Dia, ya Rabb, wahai Rabbku, ini suamiku. لا يعلمون ولا يؤدبون إنما يأتيني بخبز سوق. Nih suamiku nggak pernah ngajarin aku, nggak pernah mendidikku, nggak pernah mengenalkan aku kepadamu ya Allah. Kerja dia cuma bawa roti dari pasar. Bas cuma memberikan sandang pangan papan kepada istrinya. Lupa dengan kewajiban terbesar seorang suami yang kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian, istri kalian, anak kalian dari api neraka. Maka jangan sampai yang nuntut kita itu pasangan hidup kita sendiri. Kadang kala seorang suami dia ya Masya Allah. Dia menuntut haknya. Istrinya suruh mengerjakan kewajiban-kewajiban dia. Tapi dia sendiri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dia. Maka jangan sampai itu terjadi. Apalagi ya nggak lama kita hidup di dunia. Rumah yang dibangun akan ditinggalkan. Mobil yang dimiliki akan ditinggalkan. Kita akan hanya bersama amal kita. Ya apa kalau amal kita ternyata diambil orang lain. Habis kita. Musica Musica